Assalamualaikum. Aloha guys. Kita lagi naik kuda nih. Penasaran di mana lokasinya? Yuk, langsung aja kita mulai. Oke. Kali ini lokasi kita berada di Tea Garden yang beralamat di Jalan Jati Kusuma, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai 6 sore. Harga tiketnya juga terjangkau guys. 15-20 ribuan kalian sudah bisa menikmati nuansa Pulau Dewata di lokasi ini. Namun belum termasuk biaya sewa wahana outbound ya. Nuansa khas Bali langsung terasa begitu kita memasuki kawasan Tea Garden. Kita akan disambut dengan gapura. Tea Garden menyajikan pemandangan alam yang indah dan banyak pepohonan rindang. Lahan seluas 26 hektar ini memiliki suasana yang asri dan nyaman. Sebelum kita masuk jauh ke dalam, di sini kita bisa berkeliling naik kuda guys. Karena dengan lahan yang luas seperti ini, disertai hamparan rumputnya menjadikan tempat ini sangat cocok untuk berkuda maupun bersepeda. Untuk biaya sewa kuda dikenakan tarif Rp30.000 guys dengan 2 putaran. Kawasan wisata ini juga menyediakan fasilitas outbound yang seru seperti ATV dan Flying Fox. Selain itu juga ada airsoft guys. Tea Garden memiliki ciri khas yaitu dekorasinya yang mengusung konsep ala Pulau Dewata. Selain gapura, kita bisa melihat patung khas Bali serta bangunannya yang juga dibuat persis dengan bangunan khas Bali. Untuk spot foto unik dan keren, Tea Garden banyak menyediakan tempat. Tak heran jika lokasi ini sering dijadikan tempat pemotretan ataupun foto prawedding. Dan yang tak kalah kerennya, tempat ini juga dialiri sebuah sungai kecil yang dapat menambah kesan alami sekaligus menenangkan. Restoran di sini juga didesain dengan nuansa Bali. Selain menyajikan aneka makanan Nusantara, tentunya kita juga dapat mencicipi kuliner khas Bali di sini. Tidak perlu khawatir soal harga guys, karena harga yang ditawarkan cukup terjangkau kok. Beberapa fasilitas juga tersedia di wisata ini guys. Selain parkir yang luas, musola dan toilet yang bersih dan nyaman, kita juga bisa bersantai di gazebo-gazebo yang tersedia. Walaupun pembangunan Tea Garden belum rampung 100%, tetapi Tea Garden tetap menjadi objek wisata yang worth it untuk dikunjungi. Tea Garden layak menjadi Medan rasa Bali atau Balinya Medan, guys. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Like jika kalian suka, share jika kalian merasa bermanfaat, dan subscribe agar kita terus bisa memberikan lokasi rekomendasi yang bisa dikunjungi bersama keluarga maupun teman terdekat. Sampai ketemu di video selanjutnya guys.